الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علم في دار آمين فصل في صدقة التطوع فصل tentang صدقة سنة وأخرج الطبراني عن أنس telah mengeluarkan oleh Imam Tabrani dari Anas Qala berkata ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu fa inna tasaddaqa fika kukum minan nari bersedekahlah kamu karena sesungguhnya bersedekah itu tebusan dari api neraka. Jadi kalau kita suka bersedekah, sesungguhnya kita lagi nebus diri kita dari api neraka. Jadi cepat sedekah. Nabi itu sedekahnya lebih cepat daripada tiupan angin. Jadi sedekahnya cepat. Orang lagi butuh langsung. Orang butuh langsung. Orang butuh langsung. Karena harta kita, Pak, ketika kita sedekahi, itu enggak berkurang sama sekali. Bahkan bertambah. Emang nominalnya berkurang, entar Allah tambahin, Allah gantiin. Allah gantiin. Harusnya kita sebagai orang mukmin yang yakin dengan Al-Qur'anul Karim harus berani sedekah. Kenapa udah dijanji sama Allah? Kenapa kita enggak mau sedekah? Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Itu janji Allah. Apa-apa yang kamu nafkahkan maka Allah yang akan menggantikannya. Allah yang menggantikannya. Kenapa kita enggak mau sedekah? Dan jangan jadi kebalikannya. Mengharap orang sedekah sama kita. Jangan. Buat pribadi, jangan. Kira-kira kalau kita jadi orang pribadi yang selalu disedekahin orang kaya, orang miskin. Orang miskin. Jangan, jangan jadi orang miskin. Jadilah kita orang kaya. Mana ciri orang kaya? Bersedekah. Ya. Tentunya sedekah kita sesuaikan dengan kemampuan, ya. Duit kita banyak, sedekah banyak. Duit kita dikit, sedekahnya sedikit. Jangan duitnya banyak, sedekahnya sedikit. Duitnya dikit, sedekahnya banyak. Sampai istri, anak gak kebahagiaan. Bahkan sampai ngutang-ngutang. Ini dilarang. Wa sayyikhani riwayat Bukhari Muslim an Adi dari Adi ibni Hatim bin Hatim. Ittaqullaha walau bisyikit tamratin. Takwalah kamu kepada Allah sekalipun dengan sepotong kurma. Sekobet kurma. Artinya sedekahlah kita walaupun hanya sepotong kurma. Apalagi sampai satu dus, Masya Allah. Jangan pelit. Fa'inlam tajidu fabi kalimatin tayyibatin. Maka jika kamu tidak mendapati sepotong kurma, maka dengan kalimat yang baik.
kalimatin taibatin, dengan kalimat yang baik. Dengan kalimat yang baik. Nah, kita bisa apa dengan kalimat kita, dengan ucapan kita? Kita enggak bisa ngasih duit umpama orang lagi butuh duit umpama 10 juta buat beli tanah umpama. Maka dengan kalimat kita nyambung lidah gitu. Kita enggak bisa pakai duit kita, dengan kalimat kita nyambung lidah. Intinya jangan sampai kita enggak sedekah. Jangan sampai. Sangatlah rugi. Sangatlah rugi. Jadi buat kita yang ngaku mukmin itu seharusnya rajin sedekah. Karena janji Allah itu pasti. Ya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, fa huwa yukhlifuhu. Maka dia Allah yang akan menggantikannya. Emang enggak percaya sama Allah yang gantiin? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Man, kalau ada orang lagi butuh, jangan apa enggak kasih. Apalagi buat orang lagi butuh buat beli tanah pesantren. Kita jangan sampai enggak ngikut tuh, jangan. Usahakan kita ada di situ. Iya. Usahakan kita ada di situ. Ntar kalau udah habis, saya yakin pasti kita menyesal. Wah, ngapa enggak ada di dalamnya? Nah, kalau kita enggak bisa dengan duit, nah, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat yang baik. Kita punya lidah yang baik, gunakan lidah kita yang baik buat menyambung lidah dengan tenaga, menjadi apa? Wasilah, informan, informasi. Jangan kita enggak membantu. Jangan. Jangan sampai. Jadi bapak kalau bisa tuh usahakan sungsang sumbel diusahain. Tapi jangan ngutang. Sungsang sumbel diusahain. Jangan sampai enggak. Pesan saya, kalau ada orang butuh bantuan, jangan sampai kita enggak bantuin. Jangan. Kalau kita bantuin orang, Pak, insya Allah nanti ketika kita lagi susah, Allah gerakin. Apalagi orang bergerak karena Allah. Orang bergerak karena Allah. Sesungguhnya ketika kita tahu itu, kita sesungguhnya lagi diuji sama Allah. Kita berada di dalamnya apa enggak? Kita ikut serta apa enggak? Jangan sampai enggak. Nanti ketika kita sudah melakukan apa yang semestinya kita lakukan, ajal kita tiba, insya Allah kita tenang. Tenang, ya Allah. Kalau umpama kita mau dijemput ajal kita, lalu kita pernah dulu ada orang butuh bantuan, kita enggak mau bantuin, saya yakin kita sedih tuh. Kenapa saya enggak bantuin? Orang minta seberangin, kita enggak mau seberangin. Orang minta makan, kita enggak mau kasih. Padahal kita bisa, cuma kita repot mulu urusannya. Jangan. Jangan. Wal qada'iyu. Dan riwayat Imam Qadha'i an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, as-sadaqatu tamna'u maitata su'i. Sedekah itu dapat mencegah ya mati buruk. Mati buruk. Jadi kalau kita rajin sedekah, Pak, insyaallah Ibu, mati kita baik. Mati kita baik. At-Tabrani Imam Tabrani an Uqbah dari Uqbah ibni Amir bin Amir anna sadaqata, bahasa sedekah, la tutfi'u an ahliha arral kuburi. Masyaallah. Bahwa sedekah itu dapat memadamkan daripada ahlinya akan panasnya kubur. Jadi ahli sedekah adem bakalan kuburnya.
Wa inna ma yastazillul mu'minu yaumal qiyamati fi zini sanaqati. Masyaallah. Hanya saja minta bernaung oleh orang mukmin pada hari kiamat pada naungan sedekahnya, minta bernaung. Maksudnya bernaung. Bernaung seorang mukmin pada hari kiamat pada naungan sedekahnya. Punya payung. Ya. Punya payung. Jadi sedekah ibaratnya seperti payung. Wal baihaqi mambaihaqi an Abi Hurairah dan Abi Hurairah laman at'ama akahu, siapa saja yang beri makan saudaranya al muslimah yang muslim syahwatahu akan keinginannya, haramahullahu ala nari, Allah haramkan dia atas api neraka. Ada orang datang ke rumah kita, Pak, saya belum makan Pak hari ini dan kemarin, dan kemarin 3 hari Pak saya belum makan, saya lapar Pak, langsung rogoh di kita. Jangan pakai tanya lagi, bohong kamu, jangan. Rogoh kantong kita. Kasih. Wan Nasa'i riwayat Imam Nasa'i wal Hakim wal Hakim an Ibnu Umar dan Ibnu Umar man at'ama akhahu al-khubza. Siapa saya memberi makan saudaranya roti hatta yusbi'ahu, sehingga dia bikin kenyang saudaranya dengan roti itu. Wasaqa'u minal ma'i, dan dia beri minum orang itu dari air. Hatta yurwiyahu, sampai dia berikan kepuasan kepadanya. Ba'adahullahu minan nari sabakhana adika, maka Allah Ta'ala jauhkan dia dari api neraka 7 parit. Masya Allah. Dijauhin dari api neraka ini ahli sedekah. Tapi sedekahnya ikhlas. Kullu khandaqin sab'u mi'ati amin. Setiap khandaq, setiap parit itu ada 700 tahun, Masya Allah. 7 khandaq, setiap khandaq ya parit itu ada 700 tahun. Dijauhin dari api neraka. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, ma baina kulli khandaqaini, tidak ada di antara setiap parit masiratu 500 amin. Ya, tidak ada di antara setiap parit perjalanan apa-apa. Ma baina kulli khandaqaini, apa-apanya jarak yang ada di antara setiap khandaq itu perjalanan masiratu 500 amin. 500 amin, 500 tahun. Masya Allah. Ini pahala orang sedekah luar biasa. Wan Nasa'i wa an Ibni Abbas, dan Imam Nasa'i dari Ibni Abbas, ma min muslimin kasa musliman, tidak ada daripada orang muslim yang memakaikan orang muslim lainnya sauban akan baju, illa kecuali karena ada ia fi ibzillahi ta'ala, dalam pemeliharaan Allah Ta'ala, madama alaihi minu hirqatan, semasa atasnya ada secari kain itu. Jadi apa? Selalu dia dipelihara sama Allah, dalam pemeliharaan Allah. Masya Allah. Ini orang bagi pakaiannya. Wal Uqayli, Imam Uqayli an Ibni Umar, dan Ibni Umar kamin aura, berapa banyak daripada bidadari aura aina makana mahruha, apa yang adalah maharnya itu, tidak adalah maharnya illa qabdatun, kecuali satu genggam min intatin, daripada ya, gandum au misni atau seumpamanya min tamrin, daripada tamar. Masya Allah. Jadi kalau orang suka bersedekah umpama dari tamar atau gandum, sesungguhnya dia sedang melamar bidadari. Melamar. Jadi orang yang banyak sedekahnya itu, Masya Allah, bidadari nanti banyak.
Walaupun di dunia istrinya satu, nanti di sana istrinya banyak. Cantik-cantik. Insya Allah. Cantik-cantik. Wa Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud wa Tirmizi dan Tirmizi an Abi Sa'id al-Khudri dan Abi Sa'id al-Khudri. Ayyuma mu'minin, orang mukmin mana saja, at'ama mu'minan, beri makan orang mukmin lainnya, ala ju'in, dalam keadaan lapar, at'ama Allahu yaumal qiyamati min simaril jannati, maka Allah Ta'ala beri makan dia pada hari kiamat daripada buah-buah surga. Diberi makan buah surga. Wa ayyuma mu'minin, orang mukmin mana saja, saqa mu'minan, dia memberi minum orang mukmin, ala zoma'in, dalam keadaan aus, saqa Allahu yaumal qiyamati minar rahiqil makhtum, Allah beri minum dia pada hari kiamat daripada arak yang masih tertutup. Jadi di sana juga nanti ada arak, cuma kalau diminumnya enak gitu. Kalau di sini diminum arak mabuk. Kalau di sana ini enak. Makanya jangan pernah minum arak walau setetes. Kalau orang yang minum arak di dunia, nanti di akhirat enggak minum. Nanti di dunia kagak minum. Di akhirat enggak minum. Kata orang akhirat, kasihan dah lo enggak doyan arak ya. Di akhirat. Kayak sekarang, di dunia kagak doyan durian. Dia enggak doyan durian, kasihan amat kamu enggak doyan durian. Kalau makan enak banget kagak doyan. Ada yang mungkin enggak doyan durian, ada? Bang Ahmad enggak doyan. Paling doyan gitu ya. Kayak begitu. Nanti di akhirat kayak begitu. Ya, ente enggak doyan arak? Kasihan amat kamu ya. Karena dulu ya di dunia minum arak, di akhirat enggak minum arak. Wa ayyuma mu'minin, orang mukmin mana aja, kasa mu'minan, dia memakaikan kain ya, baju ya, orang mukmin lainnya, ala urin, dalam keadaan telanjang, saudaranya dalam keadaan telanjang, dikasih dia sama dia baju, kasa Allah yaumal qiyamati min haulal jannati, Allah Ta'ala pakaikan dia nanti pada hari kiamat daripada pakaian-pakaian surga. Wa Abu Dawud riwayat Abu Dawud wa Ibnu Hibban an Abi Sa'idin la ayat tasaddaqa, sungguh bersedekah ar-rajul, seseorang min hayati, daripada masa hidupnya, wasiatihi, dan sehatnya, masih hidup sehat, dia sedekah bi dirhamin, satu dirham. Kalau kita mah sekarang ya umpama dah ya 5.000 atau 10.000 ya 10.000, 1 rupiah ya, katakanlah 10.000 dah. Khairun, lebih baik, min ayyata sadaqa, daripada dia bersedekah, mimiatin inda mauti, dengan 100 di ketika matinya. Artinya banding 100. Umpama kita di dunia sedekah ya 10.000 kecil lah, 100.000 ya, udah mati sedekah 100.000, masih hidup sedekah 100.000, udah mati sedekah 100.000, bagaimana orang hidup kita, anak kita sedekahin buat kita 100.000 ya, umpama kita sedekah ya, itu lebih banyakkan kita sedekah masih hidup banding 100.000. Jadi jangan sampai kita masih hidup pelit sedekah. Jangan sampai. Ya. Karena itu lebih baik daripada ia bersedekah dengan 100.000 ketika matinya. Jangan udah mati, udah mau mati, udah mati. Ini harta gue semarin sono. Ya enggak ya. Sedekahnya. Aku udah mati, ntar yang no kasih dong. Kalau udah mati, udah mati. Masih hidup sedekah.
Jangan pelit. Apalagi sampai dikenal kita orang yang rajin sedekah, masya Allah. Sampai dikenal seorang yang rajin sedekah, masya Allah. Ya, kalau kita nggak punya duit, pakai tenaga. Ya pakai tenaga, pakai kalimat tadi kayak gitu ya. Fabi kalimatin toyibatin. Kalau nggak punya uang, pakai itu. Jangan dua-duanya kagak. Ya. Duit kagak, kalimat kagak. Wa syaikhani riwayat Imam Bukhari Muslim an Harisata dari Harisata saddaku bersedekah lakum fa yasti fa sayati alaikum, maka akan datang kepadamu zamanan satu zaman yamsi rajul bi sadaqati, seseorang berjalan dengan membawa sedekahnya. Fa yaqulu lalu berkata allazi yati biha, orang yang datang kepadanya, lau jita bil amsi laqabil tu, andai engkau datang kemarin aku terima. Fa amal anna, adapun sekarang fala hajata li fiha, aku enggak butuh lagi. Fala yajidu man yaqbaluha, maka lalu dia enggak mendapati orang yang menerima sedekahnya. Nauzubillah. Kayak kita kemarin lagi covid kan ya. Mau sedekah enggak, yang lain aja. Tutup pintu, takut semua. Ini sekarang kita rajin sedekah, apalagi orang lagi butuh. Pak, saya belum makan, Pak, udah 3 hari. Atau orang lagi beli tanah buat pembangunan pesantren, buat pesantren. Jangan sampai kita enggak bantuin, Pak. Tuh, usahain bantuin. Orang lagi bangun masjid, orang lagi bangun musala. Jangan sampai kita enggak bantuin. Usahakan, urung-urung apa, bantuin. Itu ibaratnya orang lagi kecemplung sumur, lagi minta bantuan. Jangankan manusia, anjing. Bantuin jangan. Bantuin. Karena dengan sebab itu ada seorang perempuan masuk surga. Ibarat kayak begitu, orang lagi butuh bantuan, bantuin. Apalagi manusia. Apalagi dia mau buat masjid, mau buat musola, mau buat pesantren, apalagi orang mau belajar, apalagi gratis. Jangan sampai kita nggak bantuin. Ya. Dia memintanya bantunya seapa segini, kita penuhin. Kita penuhin. Ya. Mama dia mintanya, beliau mintanya segini umpama, kita penuhin. Jangan sampai nanti kita menyesal. Ada orang minta bantuan, saya enggak bantuin. Saya yakin kita bakal nyesal nanti ketika kita mau meninggal dunia. Mau meninggal dunia kita nyesal. Ya Allah, ada orang datang mau minta bantuan, saya enggak bantuin. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin berani sedekah. Amin ya Allah. Allahu a'lam.